momen spesial itu ada di setiap hari. Pas lagi ulang tahun aku, ibu bikin kue donat spesial buat aku. Hampir setiap hari spesial sih buat aku. Saat gue cuci kaki beliau. Ada waktu itu pas aku tinggal sama orang lain, terus ibu jemput ke tempat aku tinggal karena aku nggak ada yang nganterin buat pulang kampung. Kayaknya udah lama banget deh nggak pernah bilang sayang ke orang tua. Padahal sayang kok aslinya. Kamu nggak sayang sama mama kan? Gue disitu dengan nantang gue bilang, gue sayang dan beliau yang reda gue di saat itu. Bilang sayang pas kemarin sih, November 20, pas ulang tahun. Mama kan nemenin di rumah sakit, terus ya itu dia bilang, maafin mama belum bisa jaga gini-gini. Terus dia bilang, ya aku sayang mama. Kayaknya pas waktu SD deh, karena dari kecil itu tinggalnya udah sama orang lain, gak sama orang tua. Sayang, cinta, segalanya. Sehat, bahagia, maaf. Segalanya, duniaku, dan sahabat. I love you. Itu aja sih. Yang ingin saya berikan, saya ingin berangkatkan haji. Bisa merawat ibu sih. Apalagi udah nikah ya, susah soalnya. Banyak sih, cuman salah satunya aku pengen umrohin mama. Ya pengen bikin mama bahagia, udah gitu aja sih. Setiap anak pasti pernah lah mengecewakan orang tuanya, termasuk saya. Gak ada di samping ibu saat ibu waktu itu paling terpuruk lah. Ngecewain mungkin gak ada waktu bareng kali ya, karena akunya di sini, ibunya di sana, kadang kayak ngerasa iri sama orang lain bisa bareng sama orang tuanya terus. Ngecewain sering sih bang, ngecewain dari masa-masa gua sekolah. Belum ngasih apa-apa sih, cuman bisa bantulah dikit-dikit karena udah bisa kerja. Yang udah pernah gua kasih dan gue wujudin rumah buat beliau. Kalau untuk ngasih apa sih, gue belum bisa ngasih apa-apa. Tapi terkait tentang apa yang gue berikan, karena setiap anak itu berbeda-beda. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Ma. Assalamualaikum. Iya, mau ngucapin di hari ibu nih mas, mau ngucapin selamat hari ibu. Mohon maaf kalau misalkan mas masih ada salah-salah kata dan perbuatan sama ibu gitu. Makasih udah ngedidik ya, udah ngejagain ya, udah ngerawat ya sampai sebesar ini. Semoga ia bisa ngebalas semuanya kebaikan mama. Oh iya. Jadi tadi mau bilang selamat hari ibu ya ma. Makasih udah jadi ibunya Tami. Maafin Tami ya, Ma. Nggak pernah ada di saat Mama susah. Apaan? Iya, Susilo cuman ngucapin selamat hari ibu. Oh, ya Allah. Makasih. Tami sayang Mama ya, Ma. Iya, Mama. Aduh. Tami masih bisa mengungkapkan sayang Tami sama Mama. Mama sampai nggak bisa ada ungkapan apa yang pas untuk menyayangi kalian. Sisilo sayang sama ibu. Mana-mana hati-hati. Alhamdulillah. Ibu juga sayang sama Sisilo. Love you, Mamski. Ya.